Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Siam TV Live Channel. Siap api. Be, matiin dulu, matiin be. Anok lower itu. Scam. Scam. Oh, udah satu aja, strike. Angin satu. Keluar gak? Nyala bang. Sudah ada guys. Tel aja tuh, blower kayaknya calain. Enggak itu, nah. Ini ya, kamen. Sekarang cepet. Dua kan? Iya. Saya mau cabut itu aja deh, Bang. Matiin itu aja, Bi. Matiin, matiin.
kita lihat hasil apinya. Sampai ya? Pulang nggak bisa? Nggak ada ya? Jadi biarin aja. Mal. Sip, mantap. Be, jalan be. Nyala nih dah. Sampai keluar apinya. Waduh, mantap. Apa-apa deh, taruh deh. Taruh deh, taruh deh. Oke, setelah kita suluh dengan kertas, kita biarkan api menyala kurang lebih 5 menit, kurang lebih 5 menit, tunggu sampai api membesar. Untuk menunggu api, kita ke tungku yang satunya, karena kita uji tes ini 2 tungku yang kapasitas 10 dan kapasitas 20 ton. Alhamdulillah, alhamdulillah berkah. Wow, mantap apinya. Mantap apinya. Mantap, mantap, mantap. Wow. Lihat hasilnya. Wow, subhanallah. Mantap. Oke, setelah beberapa menit kita lihat hasil apinya yang sudah mulai membesar. Ya, inilah teman-teman apinya sudah mulai besar. Saya rasa ini belum terbakar semua hitamnya. Kalau sudah terbakar semua, maka dia akan lebih besar lagi. Karena masih ada bagian yang di bawah yang belum terbakar. Oke, untuk mengisi amunisi kita buka lagi spiralnya agar si api makin membesar. Kita buka ya kan, kita nyalain dinamo spiralnya biar dia mengisi dengan bahan baru. Subhanallah. Ya teman-teman, setelah kita tambah lagi amunisinya, tambah lagi skamnya, apinya semakin membesar.